Guys, gue sangat bingung gitu ya. Kenapa gue menemukan duit 1.000 yang dimana kalau kita pegang dua-duanya nih, ini kan satu tangan. Ini gue pegang dua-duanya, ketika seketika tangan gue bergerak sendiri, men. Tuh, bergerak sendiri. Coba kita lepas. Hah, nggak ada. Coba kita pegang lagi ya, kita pegang lagi ya. Tiba-tiba save coek. Kita lepas lagi. Nah, tidak bisa apa-apa. Oke, teman-teman, welcome back to channel NIBB dan selamat datang kalian para pecinta. Oke lah, kita hari ini bakal ini lagi kegetok lagi guys. Ya, potret ketololan kaum TikTok. Ya, kita bakal melihat kebodohan-kebodohan yang ada di isi dalam aplikasi TikTok. Manusia-manusia yang tidak berotak. Suami istri karena sering main TikTok. Diduga pelaku menggunakan linggis untuk korban. Ya, it's okay lah ya. Kenapa harus dibunuh ya, Pak ya? Maksudnya sebelumnya mungkin bisa dikasih tahu baik-baik gitu loh. Mungkin bisa dikasih tahu baik-baik. Sayang, bisa enggak kamu berhenti main TikTok gitu, baik-baik aja gitu. Enggak harus kasihan Mas gitu, Mas. Ya, mungkin bisa kasih tahu aja Mas gitu, Mas, baik-baik gitu loh. Apa mungkin itu meresahkan Mas atau gimana? Apa dia lagi setrika tiba-tiba pas setrika itu gini? Nah itu sangat meresahkan gitu ya. Atau enggak cuci baju tuh tiba-tiba kayak gini. Nah itu kan meresahkan ya Mas ya. Apa kalau dia masak tiba-tiba misalnya lagi goreng gitu. Tiba-tiba lagi goreng. Itu meresahkan Mas ya. Mungkin bisa dibawa ke dokter gitu. Daripada harus kasihan gitu. Di HP-nya ada aplikasi konyol, matinya konyol juga kan. Kesian ya. Yulia 29 tahun hobi ngentot. Apa bangsat? Ayo anak-anak perkenalkan dulu, selamat datang di kampus kita ya. Silakan perkenalkan kalian, diri kalian pribadi dan juga hobi kalian masing-masing. Kita semua teman satu kelas ingin tahu tentang kalian, pribadi kalian dan hobi kalian. Oke, dimulai dari Yulia ya. Ya, perkenalkan nama saya Yulia, 29 tahun. Hobi kamu apa Yulia? Hobi saya itu kan konyol anjing. Astagfirullahalazim bangsat. Kok dijadikan hobi bangsat? Gila ya sini, kalau udah dijadikan hobi udah berarti itu passion dia gitu ya. Passion anjing. Bab lebih. Ini kan kasih amplop, ini kan kasih gift skin epic anjay. Ini kan kasih skin epic guys. Berasa Just No Limit pada hari H ya. Giveaway. Orang pada ngasih amplop dia ngasih skin bangsat. Pilih skin banget, disuruh pilih skin guys. Itu jarinya sampai tremor ya gitu ya. Sangat sangat menyedihkan kehilangan diamond dibanding kehilangan duit guys. Ini inovasi baru sih sebenarnya, inovasi baru buat kalian yang teman-temannya itu nikah dan dia main Mobile Legends, kasih skin aja. Kenapa? Nggak mungkin dia nggak seneng gitu ya. Paling istrinya yang ya, paling istrinya doang gitu. Dianya sih senang-senang aja karena itu kan game dia gitu. Dia dapat pribadi. Kalau amplop kan bagi dua tuh sama istri kan. Kalau skin nggak mungkin bisa bagi dua, nggak mungkin. Apa nama cowok idaman kamu? Ahmad. Kenapa? Arab-Arab gitu lucu. Kayak Ahmad Dhani dong. Ah, enggak. Siapa? Tiga bulan dong. Tiga bulan. Deo. Kenapa? Karena gue suka aja. 5 pilar G bertambah guys, menjadi 6 pilar G ya. Deo member satu lagi, member terbaru. New update November ini Deo ya, member terbaru. Bima. Bima lagi anjing, 7 pilar. Apa? Sexy and hot like. Sexy and hot. Jijik banget bangsa. Selamat bergabung di 7 pilar G. Bangsat, kaget gue men. Anjing, kaget bangsat. Lagi enak-enak gitu kan, menikmati saya tuh. Saya tuh, tugas saya menikmati gitu. Lagi enak-enak menikmati, mata saya segar gitu kan. Saya melihat sesuatu gitu. Malah melihat bulatan-bulatan yang mengganggu gitu, babi. Kisah cinta Evan selama 2021. Evan 140 kah? I'm going to teach you the 12 months of the year. Are you ready? Here we go. January, February, March, April, May, June,
July, August, September, October, November. Bahaya tuh Evan, bayi gede suka ngenyot anjing. Hantu katak bizar ternyata. Hantu katak bizar anjing. Pasti kayak gini nih. Anjing hantu katak bizar itu. What the fuck, man? What the fuck, man? Mau curhat tapi di OYO boleh enggak? Itu malah curhat masalah intim. Kamu kalau curhat di OYO yang ada kamu curhat tentang kelamin ya, susah gitu ya. Demi FVP menjual ketololan. Bangsat, WC-nya di dinding anjing. Ya kali pak, saya boker nempel ke dinding kan bingung saya tuh pak. Hati-hati guys ya dalam memilih kuli ya, karena ada kuli-kuli Indonesia ini agak tidak senior gitu. Ada yang tidak senior gitu, yang ada yang pro, ada yang tidak. Memang banyak yang pro kuli-kulinya, cuman ada yang juga yang kayak konyol gitu. Masa toilet ditempel di dinding bangsat, itu bukan kipas angin. Kipas angin. Maksud gua bukan kipas angin Kosmos Wadesta pak ya. Jangan disamain kipas angin Kosmos Wadesta sama toilet nempel di dinding. Pacar kamu ganteng, pakai Jordan tidak? Tidak. Hah, lemah. Helm gak kebeli. Tolol. Gua gak bakal berhenti ngerokok asal diganti dengan cipokan. Lihat muka gue peduli gak kok. Ganteng doang gak berani cerot dalam. Apalagi? Apalagi? Rahayu. Celek. WK canda ganteng. Iyalah canda, enggak mungkin gue serius gitu loh. Masa ya masa harus ganteng itu harus ngecrot dalam gitu kan. Nih salah satu hal-hal pernah ada di muka bumi ini bangsat. Mantap bang, udah saya share videonya di grup jual beli musang. Anjing. Mirip berang-berang anjing. Buat yang belum lihat videonya. Captionnya nih, gak apa-apa jelek asal setia dan menyukupi dia yang minta ini itu. Gila, menyukupi sekali, menyukupi ini ya, fasilitas musang. Babi girl, babi sekali. Ternyata benar, orang yang punya family problem come from broken family also have a mental health issue, gak layak buat dapetin happiness and love. Plang. Kita sebelum lihat ini ya. Berlatih dulu guys ya. Persiapan sebelum saya beneran muntah lebih baik saya berlatih ya. Alasan gue ditakuti di sekolah. Kepala gue migran men. Ya alasan kamu ditakuti di sekolah kenapa adik? Gue anak orang kaya. Peduli setan anjing. Gue mafia. Gue psikopat. Pernah bunuh orang. Gue paling ditakuti di sekolah. Banyak yang suka gue, bukan saya pastinya. Gue paling savage di sekolah. Apa mungkin dia paling savage cowok di sekolah guys? Damn. Gue baru kali ini ketemu orang yang paling savage cowok di sekolahnya. Enggak peduli. Ya saya sebelumnya turut berduka juga atas kematian teman kamu ya. Tapi jangan dibikin kematian teman kamu itu konyol gitu loh maksud saya ya. Itu ada malaikat di sana di samping itu ngeliatin kamu joget-joget saya. Itu malaikat tuh ingin muntah gitu loh ya. Saya respect juga atas solidaritas tim TikTok kamu sangat wow TikTok hore sangat keren. Tapi maksud gua lu lagi berduka men, emang ada gitu ya. Maksud gua ada susunan acara gitu. Maksud gua yang nyusun siapa bangsat? Maksud gua siapa yang nyusun sampai ada acara joget di depan peti matinya? Mana jogetnya kayak apa temennya memang minta gitu atau gimana anjir? Apa pihak keluarga juga menyetujui atau bagaimana? Gue gak ngerti lagi men. Gue gak ngerti lagi. Tapi ini wah.
Ini ultra wide anjing. Ini ultra wide bukan main, men. Maksud lu lagu gue bisa, cuy. Kok bisa-bisanya lu mau? Itu ditanya malaikat, itu teman kamu. Itu enggak ngaku kawan lu itu. Terus ini nanti batu nisannya itu ya, di batu nisannya itu username TikTok apa bagaimana? Aduh. Mikirin pala saya, men. Katanya sayang disuruh popcorn enggak mau. Ini normal, ini hal-hal normal yang terjadi di TikTok, guys. Ini bukan lu kalau lihat ini kaget gitu. Kok ada gitu orang-orang kayak itu hal normal guys, hal biasa gitu, hal-hal biasa gitu, di TikTok gitu. Katanya sayang disuruh popcorn nggak mau gitu, kalau lu sayang sama dia lu harus popcorn. I love you disertai popcorn, wow magic. Cok, kenapa yang nggak pernah story galau-galau gitu? Ya buat apa sih sebenarnya? Wah, jangan salah, cowok itu selalu sad, cuma nanti pasti dibales sama temen gitu, alay kontol gitu. Kenapa kental gitu aja ngomongnya bangsat. Ini sangat amat trumin. Ya, ini sangat trumin ya. Yaudah, pasti kalau lu bikin status alay dikatain temen lu pasti 100% itu buat cowok-cowok pasti. Berlaku aja untuk cowok-cowok ya. Bangsat, bangsat. Sensor anjing. Anjing. Galer, galer mode. Yaudah, ini Mister Knok-Knok guys yang ngupload deh. Mister Knok-Knok kamu cari view ya? Upload saya lagi galer, sedang menikmati suasana sore hari, bangun tidur kan enak gitu loh. Menggaruk serat-serat pilihan tuh paling enak gitu. Kenapa masuk TikTok bangsat? Bau jembut-jembut di pagi hari guys. Gila, lentur banget anjing. Ya lentur banget cuy. Kayak pergerakan candle gitu loh. Kalau lu trading tuh kayak pergerakan candle gitu, lentur anjing. Kok lu keluar rumah kadang pakai hijab, kadang enggak? Ya kan gue setengah uhti, setengah kunti, setengah sadar, setengah barbar. Gila, kayak resep makanan gitu ya. Sama kayak saya setengah YouTuber, setengah ngisi bensin satu ember. Damn. Nyesel banget pulang cepet. Gila, foto bareng ngetek bizar guys ya. Ini pasti ya sedang berbagi motivasi-motivasi dan ilmu-ilmu dalam ini, dalam apa? Tauran. Bang Katak sedang meet and greet gitu ya. Pengalaman tauran terbaik. Ngerti lagi anjing. Oke guys, mungkin sampai sini aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video teman-teman kalian semua. Pala gue migrain men, sumpah coy. Ya, sudah cukup migrain kali ini. Jangan lupa buat like, comment, bang. Homies, no homo.